Izin Pak Bagas, pada sore hari ini sepertinya di Sari Raos ini ada kegiatan dan saya lihat ada sampean selaku daripada Radio Idola yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang. Ini kegiatan apa kemudian harapannya sampean ke depan apa Pak? Oke, jadi sore hari ini di hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 ini bertempat di Rumah Makan Sari Raos Jalan 82 Rimbo Bujang. Ini adalah acara meet and greet bersama artis Tip F dan Prara Lida yang nanti malam kita akan tampil bersama di lapangan Jalan 8 Uni 2 Rimbo Bujang. Kemudian untuk apa namanya sendiri FM ini kan selalu eksis dalam bekerja sama dengan acara-acara yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang ini. Apa memang untuk radio sendiri bagaimana, Pak? Oke. Jadi ini adalah acara konser ini memang tour, jadi kebetulan untuk Rimbo Bujang menjadi tempat adanya tour ini. Kemudian media radio Idola FM dan Top FM ini terima kasih kepada pihak Jarum yang sudah memberikan kepercayaan kepada radio Idola FM dan Top FM untuk menjadi mitra ataupun juga sebagai media publikasi di acara ini. Karena kita sudah 2 tahun tidak ada kegiatan acara seperti ini, harapannya kepada masyarakat Rimbo Bujang dan sekitarnya untuk bisa menyaksikan betul-betul hiburan ini dengan sebaik mungkin karena kita adalah damai, begitu Pak Dimas. Jadi itu saja Pak ya, terima kasih atas waktunya. Kemudian untuk masyarakat Rimbo Bujang dan sekitarnya, apa ini yang perlu disampaikan terkait Radio Idola dan FM ini? Oke, yang jelas media Radio Idola FM dan media Top FM adalah media informasi dan hiburan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan apa, kepada pihak penyelenggara bisa memberikan informasinya ataupun juga memberikan publikasinya kepada media Radio Idola FM dan Top FM. Ini dengan siapa ini? Oke, saya Bagas Arianto, Kepala Studio Radio Idola. Terima kasih Pak atas waktunya.